Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat tani. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran dalam bekerja sobat. Nah oke sobat tani, sore ini saya sedang berada di kebun jeruk dan juga tumpang sari dengan tanaman cabai rawit dan tanaman pepaya sobat. Nah, ini ada cabainya. Dan kali ini saya akan membuatkan salah satu request dari salah satu subscriber saya. Request tentang cara memperbanyak fungisida antrakol sobat. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk membuatkan racikan memperbanyak fungisida antrakol dengan tambahan ataupun campuran yang pas sobat. Karena tidak sembarangan kita itu mencampur, sudah saya cari campuran yang mempunyai kandungan yang bagus sobat, supaya lebih babar, hemat, dan juga efisien dan tidak mempunyai efek samping pada tanaman, malah memperbaik tanaman itu menjadi baik lagi. Kali ini saya akan memperbanyak antrakol ukuran setengah kilo atau 500 gram dengan campuran salah satu fungisida plus pupuk juga sobat. Jadi antrakol setengah kilo bisa saya perbanyak kurang lebih 1,5 kilo. Dan salah satu subscriber saya yang request itu mengeluh sobat, karena di daerahnya itu sulit sekali mendapatkan salah satu fungisida ataupun insektisida. Masa beli pestisida saja sampai di Banyuwangi, padahal lokasinya di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, entah itu di Sumatera ataupun di Sulawesi ataupun di Papua. Belinya sampai di Banyuwangi via online sobat. Kan kasihan sobat. Kali ini saya akan membuatkan request cara memperbanyak salah satu fungisida untuk memperhemat biaya sobat. Karena petani itu harus cerdas. Salah satunya kita memperirit pestisida. Nah oke sobat tani, kali ini bahan yang akan saya gunakan, yang pertama bahan utamanya adalah antrakol 70 WP mempunyai tambahan zinc. Ini fungisida mempunyai bahan aktif propinep 70% sobat. Nah ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, jeruk, buah naga, dan juga bawang merah, padi, kentang, tomat, dan lain-lainnya. Lalu akan saya perbanyak sobat, karena antrakol ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Ini request dari kawan-kawan saya atau subscriber saya. Ini saya perbanyak dengan ini sobat, pasti banyak yang tahu ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Nah ini adalah salah satu fungisida juga sobat, plus pupuk. Ini pupuk daun juga ini sobat. Ini bagus sekali untuk pencegahan hama penyakit. Ini mempunyai komposisi unsur sulfur, unsur kalium, unsur seng, unsur mangan, unsur kalsium, bahan lainnya. Ini harganya kurang lebih 28.000 kalau nggak salah sobat. Sedangkan antrakol ini harganya kurang lebih 50.000 ke atas, yang ukuran 500 gram. Dan untuk swallow ini saya campur atau saya pos, karena untuk memperhemat biaya sobat. Nah ini swallow 80 WP ini mengandung sulfur dengan konsentrasi yang tinggi untuk memberikan rangsangan agar tanaman memiliki daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit sobat. Dan juga dapat mengendalikan hama jamur yang menyerang pada tanaman kita
atau tanaman buah-buahan kita. Kalau antrakol kan sudah bagus sekali sobat, jadi kita perbanyak setengah kilo menjadi 1,5 kilo. Oke sobat, langsung aja kita eksekusi. Cara memperbanyak sangat gampang sekali, kita gunakan media untuk menuangkannya, kita masukkan jadi satu, kita aduk, sudah selesai sobat. Kalau sudah selesai, kita akan mengaplikasikan untuk tanaman kita dengan dosis kita kira-kira atau sesuka selera hati kita. Nah oke sobat, cara yang pertama kita sediakan ini untuk tempat media mencampur. Kita gunakan gunting untuk menggunting. Yang pertama kita masukkan antrakolnya sobat. Nah, kita gunting saja sobat. Kita gunting. Kalau sudah kita tuangkan sobat. Kita tuangkan pelan-pelan. Setelah kita tuangkan, penuh sobat. Lalu kita akan memasukkan ini swalonya. Aduk-aduk sampai merata sobat. Ini sangat bagus sekali untuk penyemprotan pada tanaman. Besok langsung saja saya semprotkan untuk tanaman cabai saya sobat dan tanaman jeruk. Sudah tercampur. Cara memperbanyak fungsi dan antrakol sobat sangat bagus sekali. Ini tempatnya tidak muat sobat. Nah ini masih ada satu lagi belum saya campur. Tempatnya tidak muat. Nah oke sobat, karena tempatnya tidak muat, ini saya masukkan ke dalam kantong plastik atau kresek. Tempatnya nggak muat sobat, karena di sawah tidak ada wadah lain. Nah oke sobat tani, kali ini saya sudah selesai proses pencampuran antrakol dan juga fungisida swalo sobat, seperti ini jadinya. Ini karena wadahnya tidak muat, saya kasih ke dalam wadah plastik dan ember sobat. Ini sangat banyak sekali jadinya sobat, dan sangat bagus karena saya sudah pernah mencoba sebelumnya untuk memperhemat biaya sobat, karena banyak sekali yang request. Nah ini untuk takaran, biasanya per 16 sampai 20 liter air saya kasih 2 sendok sampai 3 sendok makan sobat untuk ini racikan ini. Nah oke sobat tani, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat selalu. Salam dari petani muda Banyuwangi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari sudah mulai menjelang malam sobat. Maghrib ini. Oke, see you. Tunggu video selanjutnya.